Sementara itu, manajer tim sepak bola Sulawesi Tengah Sumsik menyatakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit dalam laga babak 8 besar antara Aceh melawan Sultan pada ajang PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Ia mengaku pihaknya telah menghubungi pihak PSSI untuk mengajukan dan akan melayangkan surat keberatan atas ketidakadilan wasit dalam memimpin jalannya laga. Di Sulawesi Tengah, pertama ya cukup kecewa ya. Artinya kami juga sudah siap. Ketika kami pun tidak menang, ketika fair, kami siap. Akan tetapi, di beberapa titik, di beberapa momen, kami sangat dirugikan. Kami sangat-sangat dirugikan, sehingga permainan tensi anak-anak itu jadi berubah. Contoh ada di menit ke-30, kalau nggak salah. Pemain kami ditendang di kepala di kotak penalti. Mungkin dilihat di streaming ya, tapi nggak ada hukuman apa-apa. Jadi itu salah satu yang sangat kami kecewa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.